kerajaan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK iaitu memberikan vaksin kepada golongan ibu mengandung berdasarkan panduan KKM mendapat sambutan yang amat positif. Hanim berada di pusat konvensyen Sunway Pyramid di mana di belakang Hanim ini seperti yang anda lihat ibu-ibu mengandung sedang menunggu giliran mereka untuk divaksin. Untuk dua dalam satu, untuk saya dan anak saya sekali. Kena siap sedia mental, fizikal untuk ambil benda vaksin ni lah. Alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa tanda-tanda. Jadi untuk ibu mengandung, cubalah ambil dua dalam satu untuk diri sendiri dan untuk anak sekali. Untuk protect baby, kita tak tahu akan datang macam mana. Hari ni 33 minggu, satu hari. Alhamdulillah rasa lega lah sebab dah dapat lindung diri dengan baby sekali kan. Tak sempat nak jumpa doktor sebab baru juga dapat, tapi saya ada join grup ibu-ibu hamil, so baca dia orang punya pendapat yang dah ambil vaksin sebelum ni, semua cakap okey, tak ada apa-apa side effect, so saya pun teruskan je lah. Saya daftar awal Jun, sejak KJ kata yang boleh untuk ibu hamil, so baru saya daftar. Pesanan untuk ibu mengandung yang belum mengambil vaksin, bolehlah ambil untuk melindungi diri kita dan InsyaAllah untuk baby sekali, untuk kandungan dalam badan, InsyaAllah. Sebenarnya vaksin ni amat penting untuk kita, melindungi diri dan melindungi lagi-lagi mengandung, lindung kandungan. Jadi saya sebagai seorang suami, saya akan wajibkan lah isteri saya untuk ambil vaksin. 33 minggu, 6 hari. Rasa selamat sikit lah daripada ni. Rasa macam terlindung lah daripada kena COVID tu. Adalah cakap pesan kat dia kan, supaya jangan takut ke apa kan. Sebab benda ni kan kita semua warga Malaysia kena suntik kan. Kita patut kena jalan ni apa yang kerajaan suruh ni kan. Itu wajib. Dia pun tak yakin. Pemula tak yakin sebabnya ramai yang tunjuk penolakan negatif kan. Lepas tu tengok yang ramai yang apa, komen yang positif pun pergi je lah kan kat sini. Sebab dia pun dia dah buat temu janji kan. Pergi je lah. Tengok, pergi tadi pun okey lah. Semua staff pun okey lah. Dia layan dengan okey semua kan. Nasihat dia lah untuk dapatkan vaksin kan. Sebab dia pun tengah mengandung. Tak, bulan 8 ni pun dia nak bersalin kan. Kita kena ni lah. Pujuk lah dia kan. Supaya untuk dia selamat lah. Nanti dekat tempat hospital pun banyak juga kes kan. Kena ambil juga lah. Supaya untuk dia lindungi kan.